Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya selalu yakin bahwa pemilu 2024 itu pemilu comberan. Ya. Jadi kalau yang sudah siap-siap nyalon, siapkanlah money politics dan lain sebagainya, itu pasti banyak terjadi. Curang dan curang itu adalah hal yang ya sudah jamak kita temui. Gak mungkin lah menang gak curang gitu ya. Kalau saya, walaupun teman baik sama Anies, satu angkatan di UGM, tapi saya tidak melihat Anies sebagai titik tolaknya. Jadi kita tidak boleh menuhankan manusia atau mengkultuskan manusianya. Tapi saya ingin bicara mengenai 2024-nya itu. Jadi ada dua hal yang ingin saya share. 2024, 14 Februari, itu mudah-mudahan menjadi momentum bagi kita. 14 Februari itu kan pemilihannya. Tapi hasil pemilu atau pilpresnya bisa satu minggu, dua minggu. Oh, saya buka-buka referensi, ternyata jatuhnya apa Turki Utsmani itu tanggal 3 Maret tahun 1924. Jadi menarik ya. Jadi Turki Utsmani itu jatuh tanggal 3 Maret 1924. Jadi kalau kita kaitkan pada tahun 2024, sekitar 14 Februari, lalu penghitungan suaranya itu mungkin juga kira-kira Maret gitu. Wah, mudah-mudahan ada something happen ya. Mudah-mudahan, kan? Jadi saya pakai ilmu klinik aja daripada ilmu yang ilmiah, kan? Jadi memang tepat 100 tahun ada perubahan. Dan memang kalau kita lihat kan demokrasi republik ini juga dimulai di awal-awal abad ke-20 ini ya. Revolusi Bolshevik itu 1917, jatuhnya Turki Utsmani 1924. Nah, mudah-mudahan ada hal-hal yang menarik nantinya. Itu satu hal yang ingin saya share. Yang kedua ya, nanti kalau ada pelantikan presiden dan wakil presiden, itu pelantikannya itu tanggal 20 Oktober. Mudah-mudahan tanggal 20 Oktober. Kalau pergantian kekuasaan itu sesuai dengan jadwal atau kalender konstitusional elektoral. Tapi kalau kalendernya adalah kalender lain ya, kalender yang maha kuasa, kita nggak tahu. Jangan-jangan bisa lebih cepat atau bisa lebih lama. Tapi pasti kalender konstitusionalnya adalah 20 Oktober. Sehari sebelum 20 Oktober, 19 Oktober, itu konstitusi kita yang sudah mengalami perubahan pada era tahun 1999 untuk pertama kalinya tanggal 19 Oktober, itu akan berusia 25 tahun. Belum satu abad, seperempat abad, tapi mungkin saatnya nanti kita harus melakukan evaluasi. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya selalu yakin bahwa pemilu 2024 itu pemilu comberan. Ya. Jadi kalau yang sudah siap-siap nyalon, siapkanlah money politics dan lain sebagainya, itu pasti banyak terjadi. Curang dan curang itu adalah hal yang ya sudah jamak kita temui. Gak mungkin lah menang gak curang gitu ya. Nah, tetapi kan bagaimana kita kemudian mengurangi dampak buruk dari ini. Makanya saya bilang, walaupun nanti pemilu atau pilpres itu comberan, mudah-mudahan yang terpilih itu adalah an enlightened leader, pemimpin yang tercerahkan. Jadi kita starting point 2024 itu untuk memperbaiki pranata-pranata yang ada. Ketatanegaraan kita yang menurut saya sudah amburadul. Demokrasinya amburadul, kemudian soal ekonominya amburadul dan lain sebagainya. Atau sebaliknya pertaruhan kita akan mendapatkan pemimpin 2024 yang makin membuat kita sengsara, dikuasai kartel dan oligarki, dikuasai oleh kekuatan-kekuatan bisnis internasional yang hanya menjadikan Indonesia ladang bisnis. Nah, kita mau pilih yang mana? Tanpa menyebut orang, kita akan tahu konsekuensinya kalau yang menang A seperti apa, kalau yang menang B seperti apa. Insya Allah yang menang adalah kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.